Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petunjuk baru, setelah kain putih ditemukan, beredar CCTV Tang Monida diseret di speedboat. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon dukung channel ini dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Kejanggalan pada kematian Tang Monida yang ditemukan tidak bernyawa pada tanggal 26 Februari tahun 2022 semakin banyak, dan selalu jadi pertanyaan banyak publik. Oleh karena itu, banyak pihak yang terlibat yang turun langsung mengawal dalam kasus Tang Monida tersebut. Dilansir Matichon dan dikutip channel Garuda Update, beredar kabar terkait ditemukannya kain putih oleh Mongkol Kid semakin menambah daftar panjang bukti dan petunjuk dari kematian Tang Monida. Meskipun belum yakin benar apakah kain itu milik Tang Monida atau bukan, Mongkol Kid bersama pengacaranya mengirim barang bukti tersebut pada seseorang berinisial Bang Jack yang akan menganalisa kain putih tersebut. Pada kain tersebut, selain terdapat bekas daun kering dan robekan, terdapat bercak seperti darah. Nantinya potongan kain putih pada titik yang diduga ada bercak darah tersebut akan diserahkan ke tiga pihak untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, selain itu, belum lama ini, masyarakat Thailand juga dihebohkan dengan beredarnya CCTV yang memperlihatkan sesuatu yang aneh dalam speedboat tersebut. Dalam channel YouTube Anjas di Thailand, Anjas memaparkan beberapa dugaan yang beredar di masyarakat yang menaruh kecurigaan pada video tersebut. Di antara salah satunya terkait adanya dugaan sesuatu yang terseret di speedboat yang dinaiki oleh Tang Monida dan kelima saksi lainnya. Banyak berspekulasi jika yang nampak diseret speedboat tersebut adalah mendiang Tang Monida. Namun salah seorang yang expert dalam CCTV yang turut dalam menganalisa video tersebut menyatakan tidak ada tanda-tanda dalam hal tersebut. Meskipun sudah dilakukan zoom dan pencahayaan yang baik pada video tersebut, sang pengamat juga tidak melihat ada bayangan atau siluet seseorang. Hingga saat ini, tim penyidik terus mengumpulkan temuan-temuan dan turun dalam membongkar apa saja dan siapa yang terlibat dalam kasus kematian Tang Monida. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.